What's up, mate? Welcome back with me. Apa sih anjing, gak jelas. Di malam minggu kopi kali ini kita akan nge-review hasil-hasil karya kalian ya kan. Yaitu adalah Mimi lagi tuh. Itu adalah meme Mobile Legend ya kan. Gue udah ngupload 2 minggu yang lalu di ini gue, di fanpage Facebook gue. Kalian bisa komen apa aja di situ ya kan, Mobile Legend ya. Pokoknya tema-tema Mobile Legend yang lucu. Oke, guys. Seperti biasa peraturannya enggak ada yang boleh ketawa, oke? Tahan ngakak challenge lagi nih. Temanya Mobile Legend, oke? Let's go. Seperti pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Heroes never fade. Dihook sama Franco anjay. Siapa nih yang bikin nih? Mini ML, wah bagus nih komikusnya nih, lucu-lucu gambarnya. Fokus UNBK. UNBK dulu baru login. Lagi USBN gak ngalangin buat login. Nice try, Som. Nice try. Bagus, bagus, bagus. Ini, meme-nya harus kayak gini, guys. Harus spicy, harus pas, gitu. Fire competition, intense team battle. Come over. League of Legend. Oh, sepertinya gue mencium bau-bau plagiat di sini. Lu gila, hilo-hilo kayak gini, plagiat, ha? Hilo-hilo kayak gini tuh udah ada zaman Metal Slug, anjil. Jangan lupa gue tabuk-tabukin. Dari zaman Metal Slug enggak tuh, enggak nih. Ini setahu gue dari zamannya ini nih. Ini plagiatnya dari ini. Mortal Kombat, guys. Ini ada rajanya Mortal Kombat, jadi tiga bersaudara gitu cewek. Gue enggak tahu ya, League of Legends duluan apa Mortal Kombat duluan. Pokoknya pas gue liat Hanabi tuh, buset ya, ini kayak musuhnya yang di Mortal Kombat tuh. Kalau kalian main PS2 pasti tahu Mortal Kombat. Ayo daerah Kalsel datang ke Duta Mall, segera diadakan turnamen ML. Tapi kemarin rame banget tuh MPL. Nyesel gue gak datang kemarin MPL, rame banget. Free gacha. Ngumpulin duit. Beli diamond ilegal. Barusan aku nyolong duit ibuku, niatin mau beli skin sama Hiro Kagura. Sekaligus karena aku lihat RRQ Lemon jago, jadi aku suka. Beli Kagura atau hero lain ya. Jangan guys, jangan. Jangan. Tungguin aja battle point juga lama-lama penuh kok. Jangan sampai nyolong duit emak buat beli hero, buat beli ini. Pusreng habis sekolah. Pusreng malam minggu. Mending pusreng ML daripada Jumatan. Mumpung bocah pada di masjid. Buset. Mati. Mati aja lu yang kayak gitu tuh. Sholat kalau ditinggalin sih demi Mobile Legend ya. Gak boleh tuh guys. Alucard kalau dibaca dari belakang. Dracula. Oh iya. Oh iya. Gue baru nyadar anjir. Oh. Ya gue baru nyadar, Dracula ya? Alucard, Dracula. Ini cakep ya? Ini kebelakangin coba kita cari. Di kebelakangin semua. Jangan-jangan semua mau Hero Mobile Legend itu namanya nama kebalikan semua. Akai, Iaka, Icela, Ahpla, Dracula, Alenga, Sugra, Arorua, Denomlab, Enab, Onur. Aduh, cuma dia doang. Iya, dia doang ya. Ini kan kagak ada yang dibalik namanya. Alucard, Dracula. Oh iya. What the hell, man? Jadi, lu suka main MOBA PC? Aneh, main Mobile Legend di PC. Asu lo kimak. Waduh, kacau. Ini kan YouTuber nih, YouTuber main Mobile Legend di PC, di Nox. Langsung dilempar asu lo kimak. Jadi gak bisa dicengin gitu ya, kalau main Mobile Legend di PC ya. Hello Ubi, I found a game plagiarism from Assassin's Creed. He work in the dark to serve the light. We work in the dark to serve the light. Dikasih akun ML. Akun ML dijual tiba 30.000. Akun ML barter COC.
Pengen jual akun LML skin 18, cek foto ke bin Facebook, bisa di-unbin. Tukar dengan ID Steammu yang ada PUBG-nya dan GTA 5 atau tukar Steam walletmu. Terima kasih. Lu goblok. Lu goblok apa tolol anjir. Minta yang ada GTA 5-nya sama PUBG. Tapi bener sih skin 18 mahal sih ya. Tapi kan kayak ya ilah demi skin doang ditukar. Gue mending main GTA 5 sama PUBG daripada tuker skin. Mantan invite you to take a ranked party. Langsung tekan cancel. Aku ada game, aku ada ML juga. Kita semua orang yang jago main ML pasti jago di Dota, kecuali player Dota pindah ke ML pasti sulit. Iyalah, Dota itu kan ibaratnya tutorial main ML. Iya, aku mau main game Dota Hero dulu, mirip banget sama ML, contohnya Franco sama Iritel. Ntar gue bikin deh, MOBA itu asalnya dari mana ya. Ntar lu harus sujud lo main MOBA yang zaman dulu banget tuh. Belajar buat USWN. Push rank, yeah. Jangan ditiru ya guys, jangan ditiru. Ini buat yang top global aja, yang udah pada lulus. Kalau masih pada sekolah, harus fokus sekolah. Telah lahir putri kami, Febrina Putri Azahra. Semoga menjadi anak yang soleh, berbakti pada orang tua, tata agama, serta nusa bang dan bangsa. Kami berbahagia. Ini yang di inian, loadingnya pas akhirnya, anjay. Main MOBA biar jadi top player. Main MOBA cuma ikut-ikutan temen. Main MOBA cuma... Tailah. Tapi mah seksi-seksi loh Hero Mobile Legends loh. Gue kadang kalau ngeliat Hero Mobile Legends kadang suka engah sendiri. Soalnya terlalu seksi guys. Mukanya lemon. Tapi ini ada tokete. aduh lucu banget. Keteknya kecil banget guys. Waduh, ini lemon yang asli nih guys. Ini sebelum dia sekarang rambutnya diganti jadi kuning, dia sebelumnya begini dulu nih. How to get a lot subs quickly. The truth has been spoken. Mobile Legends sama dengan subscriber, tapi enggak lah. Banyak juga kok YouTuber yang pakai tema Mobile Legends tapi enggak maju-maju YouTube-nya. Tergantung kontennya juga, Mobile Legends-nya bagus apa enggak. Kalau yang mentang-mentang di main Mobile Legends itu bukan berarti auto subs, harus bagus juga lah kontennya. Yang diinginkan pacar lu, nyokapnya, mantannya, kakaknya, bokatnya, pacar lu, dan ini lu. Akai. Ini Akai sebelum di-reward nih, guys. Anjay, goblok banget. Welcome to Mobile Legend. 5 seconds to be enemies reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Barulah gue gak tahan. Kayla. Akai di tim musuh. Wuih, Akai di tim gue. True story. Kagak bisa nyulik, anjay. Sing, Mr. Bean. Update. Ding. Mirip ya? Waduh, Just No Limit ternyata mirip. Wah. Jangan-jangan dia anaknya Mr. Bean, guys. Anak pintar pasti mau manggil ayah. AFK mulu langsung. Dilempar, goblok banget. Kak. Wah, anak ayah udah bisa bicara. Nggak usah main lo kalau masih pakai eksis. Tuh. Pintar anak ayah, sudah bisa ngomong. Tusuk aku, Mas. Ajilah, goblok banget lah. Alucard tambah item jungle jadi martis. Nah, iya ya, jadi pedangnya jadi gitu, rambutnya juga mirip putih.
Bonus meme, bonus meme, everybody bonus meme. Kali ini gue akan ngecek akun Wancak gue yang dulu. Ternyata gue dulu bikin Wancak, guys. Gue ngupload juga dulu di Wancak, cuma jarang ya. Ini jadi hasil karya gue ya, guys ya. Jadi mohon maklum kalau garing. Tips and trick pagi ini. Bikin cewek lu marah sampai dia gak mau balas SMS lu, sehingga lu bisa begadang main Mobile Legends dengan damai. Tuh guys, so guys, caranya gitu guys, kamu main Mobile Legends dengan damai. Bikin cewek lu marah, nanti lu mainnya aman. Ketika temen lu remehin lu, tapi akhirnya lu duluan yang masuk legend. Masuk tier legend, Salim. Ketika lu marah, tapi cewek lu malah balik marahin lu. Kitanya Salim sama cewek kita. Ketika lu ngasih cheat ke bocah yang main di rental PS. True story anjir. Ketika lu nginstalin program ke bocah yang kagak ngerti komputer. Ketika polisi kasihan dan gak jadi nilain lu. Salim Pak Pol. Oke guys, itu dia meme Mobile Legend kali ini. Apa kalian ketawa? Hah? Kalau nggak ketawa berarti yang ngirim memenya masih kurang spicy. Tapi ada yang ketawanya kok. Tadi gue juga banyak kok ketawa. Banyak juga tapi yang garing. Oke guys, kalau kalian enjoy nontonnya jangan lupa di like dan di subscribe, oke? Dan jangan lupa dinyalakan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Kalau kalian mau ngirimin meme Mobile Legend versi kalian, dikirim aja. Kayaknya gue bakal bikin ini deh, bikin grup di Facebook gitu. Jadi kalian nggak mesti di komen ya, jadi kalian bisa posting di situ. Gue kasih linknya di bawah ini, oke? Di deskripsi juga ada. Kalian gabung aja nanti di grup Kopek Gaming. Nanti kalian kirim apapun di situ ya kan. Mau ngecengin gue kayak mau apa kayak, asal jangan bawa orang tua. Mau ngirim meme Mobile Legend kayak mau apa yang lucu-lucu, nanti kalau misalnya udah banyak gue bakal masukin lagi di malam minggu Kopek, oke? Jangan kemana-mana, tongkrongin terus channel gue karena kedepannya kita akan bikin malam minggu Kopek yang lebih seru lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.